Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Tauqifiyah, Tau Kepegawaian Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Al-Mursyidiyah Gresik, Telokok Kokobaga dan Jawa Timur. Tata tertib penanggung jawab guru tugas Tau PJGT Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Al-Mursyidiyah 01 Masa Khidmat 1444 atau 1445 Hijriah. A. Tarangkong de PJGT oleh diizinin de undang-undang karito biar lebih memahami karito yang pengokong. A. Administrasi 1. Mengisi formulir pendaftaran kebutuhan karito maleoning data lembaga ajunan saja, misalnya guru atau kitab nafah atau muridnya senafah, biar kami punya acuan untuk tahun depan. Ika fungsi formulir, jadi situ kita ngisi formulir SOON ada kantor neng kantor SMA kan itu. Yang kedua, membayar uang administrasi sebesar Rp100.000. Kita lapor, insya Allah saya tak astare ni atore. Sehingga menabi dastare di motor selangkong. Yang ketiga, membuat laporan berkala atau 3 bulan 1 kali tentang kegiatan guru tugas. Kanito sekitar patih berjalan, baik itu dari guru tugas, otabe, dari PJGT. Ini menabi sobung keluhan, kita apa-apa. Menabi laporna ajunan melalui telepon atau lisan, Kak Dito biasanya tidak bisa kami rapatkan bersama. Ki banyak alasan, salah satunya ki kadang berdesa ekropain, salah satu pengurus. Menabi tertulis, Kak Dito resmi langsung mengadakan rapat biar menabi badan surat resmi dari PJGT atau GT, guru tugas atau penanggung jawab. Kak Dito esokna laporan berkala selama 3 bulan. Menabi di luar Madura, kita lain boleh nanti berbicara. Tako berdasarkan laporan di negara itu. Tapi saya harus ada laporan per tribunan. B. Umum 1. Penanggung jawab guru tugas atau PJGT harus menjemput atau menghadiri sendiri dalam serah terima guru tugas. Kita insya Allah ampun dipahami. Esok onah kelabur hormat. Kinto kami tidak akan nampaki. Sebutu malolok kan kinto. Mudah-mudahan saban tahun saban cek sajian korang saya abet kelar kan kinto. Jangan pengoporan. Karena kenapa kan kita cek pentingan. Perlunya ada komunikasi langsung pengurus sarang PJGT makle tada salah paham kan kinto. 76 kan makle tada salah paham kan kinto. Jangan pengoporan. Jadi esok orang nak kalau berhormat PJGT langsung Kak Dito hadir dek Kak Dito malah langsung debu abu debu sarang pengasuh juga nan sarang pengurus Kak Dito. Yang kedua, menyediakan tempat tinggal yang layak atau memenuhi standar kesehatan. Kami tidak menuntut mewah dari pihak pengurus pun tentang usaha mewah. Sepenting kamar bedah kunci. Nekan takut bedah apa kehilangan tu. Makin kan HP atau kenapa atau kok ding guru tugas hilang gitu kan panjenengan juga saya kepikiran atau lemari seh beda kunci nah karinto demi keamanan gitu demi keamanan kui pangki kan dah nih nika soalnya kami ki termasuk kelayakan semua seperti ki cek sakinga mandia guru tugas karinto male kempang malah saya kena malah tak tinggal kewajibnya untuk morok kali itu. Karena 76 guru tugas kali itu morok ngajar di tempat ajunan. Yang ketiga, menjamin kesehatan dan keamanan guru tugas. Kita tanggung jawab aja. Ini kan penanggung jawab keamanan kesehatan nih kah tanggung jawab pak ajunan saja. Pasrah ajina secekari makin guru tugas nih pasrah ajina. Jadi nyonah keamanan lah kali itu. 4. Memenuhi kebutuhan primer seperti konsumsi.
alat mandi ki sabun sampo kini ke wajib. Jadi nyuwun pengeborah selain dari bulanan saya tertera insyaallah gitu sepekali seputar 200.000 nyuwun pengeborah di PJGT kelaban hormat nyuwun pengeborah gitu sabun paling yang terkaget dua bulan sekalian atau sebulan sekalian atau apa kondisional bila tak ada enggak gitu nyuwun pengeborah sabun melolok atau ki sampo pada tak sebenarnya gitu. Konsumsi insyaallah ini ke bekali seputar ke budi teki iterang ini boleh kan itu jangan pengawaran gitu aturan baru guru tugas menimun pisani harus ta'ule ada kedepor kenapa? Karena belajar dari kemarin nih kan banyak kasus gara-gara kedengar itu. Nyuwun pengapora, peniket minta hormat, ken malah tak terlalu sok masuk kedengar guru tugas kali itu. Malah tak campur lagi. Nyuwun pengapora dengan hormat, peni tujuan kami untuk minta dihormati. Ken tujuan nak GT itu malah tak campur lagi, malah tak kandang kedengar itu. Karena nikah nak kanak itu, kita kudu sesaji. Nyuwun pengapora dengan hormat. Yang kelima, guru tugas tidak boleh guru tugas tidak diperkenankan makan di dapur kini kan harus dihantarkan pada guru tugas nyon pengapora kan itu undang-undang akan diresmikan beliau karena napi ki cepon meletak langka guru tugas kan itu nyon pengapora kami tidak menuntut mewah akan tapi kami kan takok beden apa-apa kan desa kini kan sedikit paham ajunan saja. 6. Memberi uang insentif secara rutin setiap bulan minimal 200.000. Ini kali alihkan gula 200.000 kan itu kicin kebutuhan semakin kan tak cukup. Kan paling tidak malah tak minta kiriman ke cukup. Kini orang pengeborah paling ingin penbulan kan itu. Yang pengeborah dari PJGT paling ingin penbulan karena itu santri kadang tak keduin saya nak mungkin pas terpaksa nih pun kecompong dan nih kan kini on pengapora tak kau parno ki napa pulsa atau ke selain lah tak tahu nih kan kini on lah kalau tuh hormat paringi satu bulan secara berkala beni pak kalau bulan sekalian per bulan kan itu nyon pengapora campola kan itu. Yang ketujuh, memberi teguran atau saran kepada guru tugas apabila melakukan hal-hal yang dianggap kurang baik langsung tegur di ajunan mun rengerah takoan beni takoan ben kina bagi karena takok merasa apa langsung laporaki tak kenapa kami sebagai pengurus siap menegur guru tugas kali itu laporaki de pengurus guru tugas kali itu kami langsung menegur baik itu negur secara umum atau langsung de perorangan sendi masalah kami siap ini mun bisa ajunan langsung tegur kali itu mun misalnya tak sesuai dengan aturan-aturan e-produk atau aturan-aturan sebeda neng tempat tak ajunan sendiri. Yang delapan mengantarkan guru tugas ke pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah setelah masa khidmah berakhir gimana bila starin nyolong pengapora terakhir lagi dengan itu dan mana yang terakhir dengan itu berarti ajunan sudah cukup setahun dari itu insyaallah ikan TN boleh saya tak saya toreh cek kaji lagi setahun pun tak saya pada tahun depan oleh saya kan itu dan ini katanya pada pagi setahun mana bisa cocok kan pengapora tak bisa gitu dengan itu tahun kita kok ikut tahu buka itu pengaporan mas. Ya 9 tidak boleh mempengaruhi atau melibatkan guru tugas dalam kegiatan politik praktis. Kira lebih ini kan menghadapi 2024 tingkat dia berarti tim sukses gitu nih Ustaz kan itu. Ki penyoblos gitu kan. Cek berarti tim sukses pengaporan. Ki ini kan abole selain tahun lego lah fokus ngajar kan itu. 10 tidak boleh membebankan semua urusan lembaga kepada guru tugas. Nika guru tugas nika sebenarnya kata lainnya gitu guru bantu, ken pembantu gitu. Pengapora ken abantu ajunan sudah aja.
Damuna beliau pengasuh yang selagi kanak kadang ilmu lagi mabe gitu kan abantu ajunan mumpah pasrah lagi engki mumpah cepon pengurus malam gitu mumpah tepah ketilun mutilun ini kesesosah nih nah apa saya bareng lagi bila nah lenika cunnya onah dia pasrah lagi sederhana gitu coba seminggu full saat teman misal lana panjang sampian tar ya tinggal di sampian lenika tak sahah ya ini kan karena nika lagi ngode kan itu. Nah, ini kan abantu ajunan gitu, kan abantu. Ki sekedar abantu, ki torek je apol anen apa je pasrah aki saja. Sebelah tidak boleh mengambil guru tugas atas nama pribadi selama yang bersangkutan masih menjadi santri aktif di pondok pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah. Misalnya semakin kan nang guru tugas kalau pajak cowok-cowok di sampean pasti pondok 2 tahun secara pribadi ini kita oleh kecuali guru tugas kita lampun amin dari Kadinto Boyong Sinah kan mungkin kita butuh boleh ya alhamdulillah Kadinto menabila selari secara pribadi selari ambil di podo ngiring kesokan ajunan saran guru tugas siapa berber tanpa melewati kami Kadinto C lain-lain PJGT yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan di atas maka yang pertama pengoporan akan mendapat peringatan atau teguran takut mungkin berguru pada pengurus kita nih ponyon pengoporan cangkona kin karaoke ini ketugas kami ini ketugas kami siap mungkin pernah yang tak saya ini ketugas kami mungkin saya kira alhamdulillah tak saya kita terima kita kami ini kesiap pengurus ini kan pengurus punya peluang ini konek-konek kan tinggal diterima dan seperti tergolak sesuai jalur undang-undang lembaga terakhir dan ajunan jadi ajunan kita guru saya nomor dua yang kedua guru tugas dicabut atau ditarik kembali dan dipertimbangkan untuk mendapatkan guru tugas pada masa khidmat berikutnya. Nikah saya bahaya mun pahe tarik pengoporan tingkat mun tak cocok cocok guru tugas mun pengurus tarik ya mulai tahun boleh bisa ngoleh ini kehi tinyon pengoporan ada PJGT menapi pada cabun se tak sae atau pengurus cangkolan kita nyon pengoporan kan itu ketua koordinator Lora Haji Muhammad Abdullah Toha mengetahui Ki Sekretaris Muhammad Syahidi mengetahui dan menyetujui pengasuh Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidiyah Abuya Abdul Latif Atif Bil Atif tertanda tangani. Selanjutnya Tuan Gula Maca'a Sedi Guru Tugas dari Guru Tugas mohon diperhatikan kita lestari maus malamah dasar yang baca sarang pengatan gula baca boleh kan lebih cepat karena malam dasar kita khusus guru tugas Bismillahirrahmanirrahim Dewan Tauzibiyah Tau Kepegawaian Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidiyah Gresik Loko Kebanggalan Jawa Timur tata tertib guru tugas Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidiyah masa khidmat 1444 1445 Hijriah. A. Kewajiban-kewajiban menjaga nama baik Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidiyah Gresik dan lembaga setempat sampian jaga alma mater pondok jangan sampai motorus pondok lelek sampian beri makan atas nama pribadi sampian atas nama Al-Mursyidiyah nyawa nopo kapora hormat lelek jaga aki nyawa nopo pondok juga nah tempat tugas sampian ini kepenanggung jawab. Dua, melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Harus tanggung jawab sampean, tugas sampean ini kan. Jangan mainan, aku lagi untuk ngajar, ngorok. Selain ini ke bonus, menerima tugas selain dari PJGT, kita bonus kena dari sampean. Entah bonus tugas atau bonus apa, terserah sampean. Ketiga, mengindahkan peraturan lembaga dan norma masyarakat setempat. Kingiring aturan sebenarnya undang-undang, norma-norma apa, adat sebenarnya PJGT kita lorok di sampian seperti tak melanggar syariat kali itu contoh lagi ke pondok dan sesuai lagi sebenarnya kasak dan ini kan yang ketiga melakukan
konsultasi atau musyawarah dalam menetapkan pijakan-pijakan lembaga. Sampian takoh mubah pelajaran, ceromro mubah amit dan PJGTI atau sebagainya, aturan atau metode, cer langsung mubah. Dan ini kan, mentai palingnya kimpon, karena tugas sampian kan membantu, ini jadi pengasuh. Yang kelima, membuat laporan berkala triwulan, ya adek, esok ada laporan lagi, berterbulan. Yang keenam, memenuhi panggilan pengurus pondok pesantren yang jurnal mursyidnya apabila dibutuhkan. Tak langkong dari PJGT, kita masih kadang ada panggilan wajib. Ken mon ada panggilan wajib dari pesantren, kita tinggal saya paling lagi, tak nampak. Kalau kan nanti acara pribadi, terserah ajunan. Mon dari pesantren ini wajib ke kantor, paham hidup adek. Termasuk senajan dengan akhir-akhir tahun, mulai terutama dari panggil ke kantor, para imtihanan kalian dibutuhkan sebagai panitia imtihan negara itu tempat. Yang tujuh, meminta izin kepada penanggung jawab guru tugas yang mewakili atau yang mewakili apabila bermaksud bepergian pulang. Mun pelayan mana amin, beni faktornya mentoram yang dipikir, amin. Paham, guru tugas. B, larangan-larangan. Satu, menangani atau menjabat bidang keuangan, tarangkong dari PJGT. Cek paringin keuangan, lele cek gelem sampean pun khusus keuangan. Ki pelan cepat mulai dengan mudah. Takut mana ni kalau fokus dan ini untuk ngajar. Ki tahu neng takut kalau ini jadi rokok, tapi apa ada neng? Dua, menjadi anggota klub atau organisasi di luar lembaga tahun le. Nah pak saus takut berdese yang ditaki berdese kuliah. Aku lihat ni keoleh, tapi harus dikondisikan, jangan terlalu aktif. Yang kedua, tidak boleh mengikuti, nah bagi seperti lebih oning si aku lihat di luar kegiatan akademik, keorganisasi yang tak oleh ini kan. Kalau mengikut untuk aku lihat ini kan, sebagian berarti kena sari yang tak kira PJG dan gitu. Yang ketiga, melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, lasari le tak oleh ini kan, masuk akidah masuk ada politik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada perkawinan di tempat tugas, termasuk nelpon praben. Ini ke mengarah pun ke perkawinan. Mun sampian kesokan, lah starinnya tugas, ya tore. Lah milih TV. Mun teman perpan tugas, dia punya kita tak boleh. Ki, paham. Jika aja sampai lah starin tugas. Tugas-tugasnya pas wajib setahun ini dulu. Meninggalkan tempat tugas tanpa sepengetahuan PJGT ini kata oleh larangan tanpa ta'amin ini kata oleh. Nah apa saus kecuali bi kiai nak pontar jadi amin mun karoken kak kasetar mun sebenar ini salah lagi nyator. Seperti sampai wajib amin dari PJGT dikondisikan sendiri. Kencet aku bi undang-undang TV lasari amin padahal terlalu amin sekalian dia. Melibatkan diri dalam urusan keluarga PJGT. Cetera orang pengen menabi urusan keluarga PJGT ini. Tak boleh, biar guru tugas sampean. Tinggal cenderung alang-alang sampean ini. Orang kan cenderung alang-alang. Cenderung orang dan ini. Meninggalkan dan menalaikan ibadah fardu beserta ibadah sunnah. Kisaran yang tak lejeng ini kan. Mata orang itu. Mata kita berjemaah langsung nih kan. Pada yang unik. Berikas popo dan ini. Lepas yang ngoning dan ini kita tahu mana mau paham urusan fardu ini kebahaya. Yang kedelapan, larangan-larangan pokok pondok pesantren. Pesantren Najmiul Ulum Mursyidiyah nikah berlaku. Jadi undang-undang kantor ini berlaku. Gibah itu pengecualian seperti HP kan itu kan larang nikah oleh ini khusus guru tugas karena sangat dibutuhkan komunikasinya. Yang sembilan, berhubungan lain mahram yang hampir sama atau pacaran ini ada nikah tahun le, nikah mengarah pun ke perkawinan, nikah tahun le dilarang. Jadi salah lagi PJGT pun lapor lagi nikah, karena nikah tahun le kecuali sampai atas dari tugas. Se lain-lain guru tugas yang tidak mengindahkan tata tertib di atas maka yang pertama akan mendapat peringatan atau teguran. Pasti kami menegur, baik itulah telepon atau e-panggil. Sering boleh panggil dengan untuk guru tugas ini kayak panggil. Yang kedua akan dicabut atau ditarik kembali dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan pondok pesantren Najmiul Ulum Al-Mursyidiyah 01 Gresik. Sampian bisa-bisa dicabut dari tempat tugasan. Mengetahui Ketua Koordinator Lora Haji Muhammad Abdullah, Sekretaris Ustaz Muhammad Syahidi mengetahui dan menyetujui
pengasuh pondok pesantren Najmuddin Al-Mursyidiyah Abu Yatul Latif Abim El-Atik tertandatangani. Nyuwun pangapura menawi Nabi Buddha tekan kolangan pemator akhirat Allahumma musta'an bila syakir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.